apakah hukumnya membeli barang pada orang yang tidak menutup aurat? Tu dia. Dia pergi kedai nak beli barang, kawan tu tak tutup aurat. Boleh beli tak barang? Jawabnya, boleh beli. Dia yang kata haram, haram tengok aurat dia. Dan tidak tutup. Kita nak beli yang mesti kena tengok. Mesti kena tengok tu kena tengok barang, bukan barang dia. Faham tak? Kita nak beli handset. Budak awet tu kerja kedai handset. Betul tak? Dia tak tutup aurat, pakai seksi. Contoh, kita penting tengok dia ke penting tengok handset? Tengok handset lah. Cuma kulinuk mini yarduna min absarihim. Perintahkan pada laki-laki beriman, kalau dalam situasi ini, rendahkan pandangan. Tak mau beli tak boleh. Nak beli yang kedai pakai nikah, dia jual benda lain, jual bunga. Kita nak beli telefon, terpaksa beli kedai yang dedah arak. Nah, maka yarduna min absarihim. Jaga pandangan. Dah tahu dah dia nampak kopek gitu, mu tengok telefon sudah. Ni tengok telefon ni model ni. Ni model ni. Ni model ni. Jadi yang tukang jual memang berdosa, bukan kerana dia berjual, kerana dia mempamerkan benda yang wajib tutup. Sebab aurat ni mana mayajibu satruhu, anggota yang wajib tutup. Faham lagi? Tadi tolonglah, bukan kita anti, bukan kita marah meniaga, tapi kadang-kadang tu lah. Ni bulan Ramadan, bazar Ramadan, nak kita tak mau pergi beli, bini kita pesang suruh beli. Rupuan kan, betul tak? Dia ni kan mudah kan, ada WhatsApp, ada apa, ada Instagram, ada. Zaman dulu kalau laki tak balik, bini nak suruh benda-benda senang tau. Payah bini kena start motor cari laki. Mana laki aku tak balik lagi, natang pukul kunang tak balik lagi. Bang, lening laki nak lari mana? Bang, ada kat mana? Tengok. Tak boleh lari ni laki. Betul tak? Ada kat mana? Ada dekat ni ya, dekat Ipoh ni. Beli ni. Tembikai. Nak buka puasa ni, tembikai. Beli $10 tembikai kuning. Kita tengok WhatsApp masuk, alamak. Malah dah aku nak pergi bazar Ramadan ni. Kena pergi juga bazar Ramadan. Apa bazar Ramadan, tanya orang, mana orang jual tembikai? Orang tengah ni tak panggil tembikai, dia panggil benda. Timun Cina. Pasal Cina tanam dulu. Timun Cina. Tu anu. Orang luar panggil tembikai. Jadi kita timun Cina kat mana jual? Ujung tu ustaz, ujung tu. Dia seorang je jual timun Cina. Kita pergi pam tengok hak jual timun Cina, pakai tali aluh t-shirt. Ketat pula tu, baju saya 28. Hak dalam 40 saya. Faham tak? Jadi daging tu baik berkata-kata kot baju. Tak lagi. Tak ada nak tahan dengan body. Timun Cina letak hok belah-belah dah bawah ni. Jadi kena pergi tak? Boleh pergi. Pergi. Tapi pening apa dia kita? Dia main buka gitu. Jadi kita pun pening. Bini kita suruh beli sebelah timun Cina. Kita tengok bawah timun Cina. Atas timun susu. Bawah timun Cina. Bawah timun susu. Dalam timun susu dua. Faham tak? Balik di rumah belebih hanya bini. Orang suruh beli tembikai, beli timun susu. Dan pasti kita duduk tengok ni. Betul tak? Jadi pakarlah molek-molek sikit. Ni yudnina alaihinna min jalabibihin. Allah kata, labuhkanlah tudung-tudung kamu. Kalau buah dada kamu kecil, tak apa, sunat je kamu labuh pada dada. Tapi kalau buah dada kamu besar, baju pulak kecil, wajib melabuhkan daripada dada. Masalah bagi orang ramai. Kita pergi puasa daripada pagi, dapat RM1 pahala. Tengok timun Cina, tengok timun susu, hutang balik RM2 dengan Allah Ta'ala. Jadi tiap-tiap tahun begitu tu, baru nak jual timun Cina, nak jual bunga api. Nak pesen potong kita nak beli kuih, dia potong. Tak, dia potong. Pakai seluar ketat pula. Pinggang saya 27, seluar 24. Faham tak? Kita tengok. Berasa tak? Mu tengok berasa tak kalau tengok opang itu? Kalau tengok opang punggung ketat itu, berasa lain macam tak? Jawab kan? Tak berasa mati pucuk. Faham tak? Tak berasa? Bergerak pun ni. Berobak. Itulah siapa suruh duduk depan tu.
Jadi bukan kita nak marah meniaga perempuan-perempuan, tengok-tengoklah anak-anak tu benda nak meniaga seluar ketat gitu. Nak pakai ketat-ketat, nak pakai dada-dada aurat boleh. Depan orang yang boleh tengok yang tak ada aurat bagimu. Orang perempuan siapa tak ada aurat dengan dia? Suami dia boleh tengok depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Nak tengok side mirror boleh, bumper belakang boleh, kohong boleh. Nak tengok kok bonek boleh. Boleh belaka pasal dia sudah bayar mas kahwin. Betul tak? Nak telanjang-telanjang depan suamimu. Untuk suami, bodimu tu, auratmu tu untuk ditatap oleh suami. Dia yang akan ambil nikmat dia. Bukan orang ramai. Bila orang ramai, mana mu banyak suami di tengah jalan. Mu pamer ramai, ramai dah suamimu. Dahkan suamimu seorang saja yang bayar mas kahwin, yang tanggung dah dosa padamu, yang wajib bayar nafkahmu. Orang ramai tidak, free saja. Pergi keluar rumah, pakai labuh-labuh. Nak pakai seluar boleh, jangan ketat. Nak pakai baju boleh, biar labuh daripada punggung. Bukan wajib pakai jubah pun. Nak di rumah tak apa seksi, tak ada masalah. Kukunya telanjang. Tak ada masalah. Tu imam tengok memang tak imam tak pergi masjid mana tu. Tahlil kat rumah.